Halo sahabat panel fishing, kali ini kita akan mereview bagaimana proses pembuatan rumpon. Jadi ini sewaktu kita membeli panel surya serta beberapa lampu dan otomat untuk kita gunakan di rumpon kita. Jadi ini adalah rumpon yang akan kita buat nanti untuk dipukat atau dijaring. Kita membeli penyediaannya seperti papan kayu, ditumpukan kayu seperti biasanya. Oke, sahabat panel fishing, jadi untuk Anda yang ingin berbisnis di laut, maka Anda harus nonton video ini, karena saya akan membahas bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana hasil dari rompon ini. Jadi mari kita lihat pengerjaan-pengerjaan dari rompon. Ini adalah hasil setelah kita membuat rompon, setelah bahan-bahannya disediakan. Jadi ini gabus untuk pelampung dari rompon. Kemudian rompon kita dibuat dari kayu yang dilapisi oleh gabus untuk menjadi penopang ketika di laut. Jadi ini adalah proses ya. Proses ini adalah penyambungan tali jangkar untuk rompon kita. Jadi kita sambung talinya di darat ya guys. Untuk penyambungan ke tali, kita ketahui bahwa talinya benar-benar kuat, maka kita menyambungnya di darat. Kemudian kita mengaturnya di dasar atau di landasan perahu atau kapal kita. Kita buat sedemikian rupa seperti lilitan obat nyamuk ya, untuk memudahkan kita menanam rumpon di lautan nanti. Karena apabila talinya masih dalam keadaan bal, tidak disediakan sedemikian rupa, maka sangatlah rumit. Takutnya nanti akan lipat atau saling bergesekan ketika kita letakkan di dasar nanti. Ini adalah pengerjaan para ABK dan kru kapal dalam pembuatan rompon. Dan ini jangkar yang sudah kita sediakan. Ini adalah drum. Kita menggunakan drum yang dibelah menjadi dua ataupun drum yang kecil, dan kita pakaikan besi dan tali untuk kita ikat nanti. Jadi ini adalah pengerjaannya ya guys. Anda perhatikan dan simak. Ini kita harus menaikkan jangkar ke atas landasan kapal. Oke, tetap tonton videonya agar Anda tidak gagal paham. Dapat Anda saksikan bahwasanya kita menggeser atau memindahkan jangkar ke kapal seperti ini. Dapat Anda lihat bagaimana proses penurunan jangkar ataupun bagaimana cara kami untuk mengatur jangkar di rompon atau di kapal kami.
Oke guys, jadi dapat Anda lihat bagaimana kami mengerjakan semua peralatan ini. Tapi dangkal. Kita ngopi dulu ya. Jadi ini jangkar belum ada yang kita lilit dengan tali jangkar. Jadi beginilah aturan dan persediaannya. Nanti kita memasang tali jangkar selama perjalanan dan dapat Anda lihat secara saksama. Jangan di skip video ini ya. Oke, jadi dapat Anda lihat bagaimana kesibukan para ABK ketika kita akan launching atau kita akan pergi ke laut untuk menanam rumpon ini. Ini adalah persiapan kami untuk pergi ke rumpon, dan kami akan jalan. Saya akan lanjutkan lagi di sana. Oke sahabat panel finishing, jadi kita ini berada di tengah laut dan ini adalah sore hari. Dapat Anda lihat sunset di ufuk barat sana ketika hendak mau tenggelam. Jadi ini adalah sunset. Mari kita bahas mengenai tali rompon, akan tetapi kita bukan membahas Om Kentong ini ya. Kita akan membahas tali rompon yang akan kita landaskan, yang akan kita turunkan di sini. Ini adalah penghabisan dari jangkar yang telah diikat sepanjang 33 depa, 4 depa. Sebentar tali ini akan diatur ke haluan kapal supaya tidak akan menyangkut atau mengganggu jatuhnya jangkar. Jadi beginilah proses penanaman jangkar ini. Sebelah kanan dan sebelah kiri, masing-masing dari mereka mengambil tempat untuk peletakan jangkar tersebut. Aib, baik-baiknya aib. Oke guys, jadi dapat Anda lihat di sini bagaimana cara mereka para ABK untuk menurunkan jangkar dari rompon ini. Jadi perhatikan baik-baik ya, jaga kesehatan, keselamatan, karena sangat bahaya apabila kaki Anda berada di pinggir dari tali tersebut, karena tali itu akan mendarat langsung ke dalam. Jadi apabila sudah ada jangkar yang dilemparkan ke dalam air, maka tunggulah, karena jangkar akan saling tarik menarik untuk masuk ke dalam karena bebannya sudah berat ya. Akan tetapi jangan lupa
cap atau yang mengemudikan kapal agar menahan koordinat dari rompon ini, agar supaya tali yang akan kita landaskan ke dasar laut tidak akan lari jauh karena kita berada tepat di atas rompon. Nantinya setelah tepat, kita tetap harus menyediakan tali cadangan karena kita tidak mengetahui pasti berapa kedalaman dari laut ini. Jangan sampai semua jangkar dan tali kita akan sia-sia. Makanya kita tetap menyediakan tali untuk antisipasi. Dapat Anda lihat di sini ada tali cadangan di samping tali induk yang berada, yang kita lilit sebagai lilitan obat nyamuk. Oke, tetap perhatikan bagaimana cara kami meletakkan jangkar ke dasar laut. Pegang kuat. Anti air ini. Tunggu. Satu, dua, tiga. Bismillah. Kuat asal biar jaib. Jadi ini proses penurunan tali induk. Oke, kita ke depan ya. Sudah coba gitu dia. Jadi di sini juga sangatlah perlu juga ya guys, karena kita jangan sampai didahului oleh tali yang masuk ke dalam laut ataupun tali yang sedang dibawa oleh tali jangkar kami. Jadi kita harus melemparkan tali lilitan obat nyamuk ini ke dasar air agar tali yang akan masuk ke dalam air tidak lipat ataupun apa namanya ya, tumpang tindih. Nantinya itu akan membuat kesalahan yang sangat fatal karena di dalam lautan tali saling bergesekan apabila masuk tidak secara beraturan. Oke, mari kita lihat para ABK dan KEP menurunkan tali rompon ini dengan tidak melupakan atau tetap memperhatikan simpul dari setiap tali. Oke, dapat Anda lihat. Kanan. Oke, jadi kita melihat lagi beberapa ABK ataupun rekan kerja saya yang mengurusi tali rompon ini. Mereka membuat tali cadangan dan mereka membuat simpul agar supaya apabila tali ataupun tali yang kita sediakan dengan porsi yang sudah kita tentukan, misalnya kedalaman 40 bal, kita tetap membawa tali yang lebih. Jangan sampai jangkar kita masuk ke teluk ya, agak ke dalam. Jadi kita menyediakan tali cadangan sebanyak 5 atau 7 bal untuk berjaga-jaga. Namun apabila tali rompon kita sudah memang sudah pas, maka kita akan membuat tali untuk tali golong dan pengikat dari
gabus ataupun pelampung rumpun kita. Mari kita lihat bersama. Kamu detail Olivia. Sorong itu novel. Hari sudah mulai gelap dan kita masih menurunkan tali dari rumpun ini. Jadi untuk saat ini, setelah penurunan tali jangkar, maka kita membiarkan dulu tali bersama jangkarnya dengan pelampung, dan nantinya besok rumpun akan kita tarik saja menggunakan bodi kapal yang biasa mereka mancing tuna untuk mengantarkan atau membawa rumpun kami di tengah sini, ataupun ketika kami akan melingkar rumpun yang lain, kami akan menyempatkan diri untuk singgah di sini. Oke guys, jadi ngomong-ngomong in busway, setelah peletakan jangkar ini dan rumpun yang tidak sempat saya abadikan 1 bulan setelah menaruh rumpun ini, mari akan kita coba dan lihat bagaimana hasil dari rumpun ikan tongkol atau amberjack ini. Ternyata tali rumpun kita atau tali cadangan kita tidak dipakai ya. Ternyata rumpun kami jatuh di kedalaman 37 bal, sehingganya tali lilitan obatnya begini kami tidak gunakan semua. Akan memberikan tali yang Oke guys, ini adalah tepat 1 bulannya rumpun kami. Jadi mari kita lihat bagaimana hasil dari rumpun ini. Oke, cikedau, tetap jangan beralih dari channel ini dan selamat menikmati dan selamat bergabung apabila Anda ingin bergabung di bisnis rumpun ini. Cikedau. Jaring yang ditarik dari
Dapat Anda lihat, ada beberapa ABK yang mencoba keberuntungan dengan melemparkan umpan hidup. Siapa tahu ada sambaran dari monster tuna. Kemudian pukat kami atau jaring kami sementara ditarik. Kami menarik menggunakan takal ya. Setelah cincin dari pukat ini atau jaring ini bertemu, maka kita akan menariknya dengan cara manual. Mari ikuti terus perjalanan dari panen yang pertama rumpun kami. Jadi dapat Anda lihat bagaimana cara ABK mencari ikan untuk memenuhi isi ember dari mereka. Maka mereka berebutan ikan yang dijaring, namanya tohupo kalau di Gorontalo ya. Jadi mereka saling berempasan atau berebutan ikan yang tersangkut di jaring sebelum datang ikan inti di dalam pukat atau jaring kita. Dan para nelayan yang Anda lihat, mereka mencari ikan-ikan yang masih hidup, ikan-ikan yang di ujung jaring kami, dan mereka buatkan sebagai umpan hidup dari monster tuna. Dan biasanya ketika rumpun ini dilingkar ya, dipukat, maka banyak tuna yang bermain dan berebutan memangsa ikan-ikan yang keluar dari jaring. Jadi kita lihat bagaimana keseruannya. Dan biasa mereka yang di perahu kecil seperti ini, mereka mendapatkan tuna ketika rumpun, setiap rumpun dilingkar. Jadi
mereka mengambil ikan-ikan yang keluar dari jaring kami. Kemudian mereka mencoba keberuntungan dengan memancing tuna ya. Tuna. Napa tuna ngoni po ba ambit to upo eh? Gosok-gosok laju-laju tergantung laju. Thank you.
dasar di situ belum. Pelandungo. Bismillah. Woi, dah hai. Kita buka. Woi. Ekor kuning. Ekor kuning dan oci. Bebem belum pe, biar je sih belum pe kabau. Kabau. Woi, orang-orang lama yang sudah tahu. Thank you.
Begitu nggak ada tenopel. Oh, buang ya. Oke guys, hasil dari pertama lingkaran atau pukat kami adalah bersih untuk partainya adalah 30 basket atau sekitar 1,5 ton. Jadi saya mendapatkan pembagian 5 juta rupiah karena harga ikan juga masih di bawah ya. Jadi total penjualannya adalah 15-16 juta sekian. Oke.